Oke, origami selanjutnya membuat seragam anak sekolah SD. Siapkan kertas origami berbentuk persegi, kemudian lipat secara horizontal seperti ini. Lakukan dua kali untuk dua sisi yang berbeda. Kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita lipat ke arah tengah, satu bagian kanan seperti ini. Oke. Untuk membuat kerah bajunya, kita lipat segitiga seperti ini. Kita kira-kira saja, yang penting sama. Anggap saja sama ya. Kemudian untuk membuat kerah bajunya, kita lipat bagian bawah ini, mulai dari garis tengah di sini sampai ke tepi. Seperti ini. Tidak presisi juga tidak apa-apa. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Selanjutnya kita lipat mulai dari titik tengah tadi seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan hanya tinggal melipat bagian tepinya karena ini menjadi lengan. Kita lipat bagian tepi. Kita bisa melipat ini agak lebih panjang juga tidak apa-apa. Kita lipat bagian tepinya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Ini juga perkiraan saja, tidak apa-apa. Ini kan origami yang paling sederhana. Oke, sudah jadi. Kita bisa menambahkan kancing di sini. Ding, 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 ding. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi.